Ini dia apa nih? Ayo, tanda ini buat apa? Ya, ada yang tahu nggak? Nah, ini ternyata ada hubungan dengan apa yang kita bahas sekarang nih, dokter. Ya, coba ya, ini ya. Sebelum pada mungkin berpikir macam-macam, ini apa dulu dok sebenarnya? Ini sebenarnya peralatan bekam. Ya. Jadi zaman dulu kan belum ada kop seperti ini. Ya. Adanya tanduk, ya pakai tanduk. Tanduk okay. Ya? Tapi tanduk ini dalamnya kosong loh. Iya memang. Maksudnya ini gimana ngebornya gitu? Nah, kita nggak bahas itu sekarang ya, nanti, iya, nanti. Iya. Oke. Okay. Nah sekarang jadi akhirnya sebenarnya zaman dulu pakai ini. Iya. Lalu sekarang udah pakai gelas. Ya. Terus kemudian yang terbaru lebih keren pakai kop. Oh ini coba dokter Nisa coba angkat dulu biar ini, orang lihat. Ini contoh nah. Seperti ini. Ini kop yang sudah modern, artinya bisa disterilisasi. Oh oke. Okay. Ya kan? Kalau ini kan agak sulit nih kan? Iya. Kalau ini oh ini bukan, ini buat tempatnya ya bukan. Mungkin ini juga dipakai. Ya, baik. Ya, ya. Nah, jadi tadi pertanyaan pertama tadi, gimana fakta mitosnya yang sedang beredar di masyarakat, dokter Nisa? Nah, dok, ini ada fakta ya. Dan mitos yang beredar di masyarakat. Katanya dengan melakukan bekam, peredaran darah menjadi lancar, dapat menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol jahat. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Wah, gimana tuh, dok? Jadi gini, saya coba terangkan pelan-pelan. Jadi gini. Proses bekam ini kan mengekop di daerah kulit. Kulitnya dikop kan, ditarik gitu kan. Nah, kita tahu bahwa kulit itu di bawahnya ada pembuluh darah yang paling kecil disebut dengan kapiler. Kapiler ini kan ngasih makan ke sel-sel kulit. Nah, ketika dikop, maka akan terjadi peningkatan laju filtrasi dari kapiler ke sel. Jadi si sel itu dapat makanannya banyak. Nah, berarti peningkatan laju filtrasi ini akan juga meningkatkan jumlah cairan interstisial di antar sel. Nah, jadi yang ada di pembuluh darah, di endotelnya nanti melebar, kemudian terjadi nutrisi ke sel-sel kulit, ketika dikop terjadi peningkatan laju filtrasi, sehingga cairan interstisial menjadi meningkat. Nah, kita tahu bahwa cairan interstisial isinya kan banyak tuh. Ada makanan, ada sisa metabolisme, gitu kan, ada sampah metabolisme tadi, terus kemudian apa, ada nutrisi. Nah, ketika dikop, apa yang terjadi? Cairan interstisial numpuk, kemudian ditusuk, maka akan keluar cairan interstisial. Cairan interstisial yang keluar ini, otomatis komponen-komponen yang ada di situ akan keluar. Lemak, keluar, gitu kan. Terus kemudian satu lagi tadi, sisa metabolisme, keluar. Dan ada yang unik lagi, ketika ditusuk, kan proses inflamasi buatan tuh. Ya kan, kita tahu bahwa ketika ada yang luka, akan terjadi proses peradangan. Nah, ketika luka, maka akan mengaktivasi NO. Nitrit oxide, ini bahasa ilmiahnya gitu. Nah, nitrit oxide ini ternyata salah satu fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Nah, sama satu lagi, ketika ditusuk, ada sel namanya sel keratinosit. Ya kan? Nah, di situ dia akan memproduksi yang namanya beta endorfin. Maka itu kenapa ketika dibekam, itu rasa nyaman itu. Relax. Okay. Relax, karena endorfinnya tadi. Asal jangan lagi nyaman-nyamannya ditinggal gitu. Kasian soalnya. Perasaan dong. Iya. Nah, berarti ini kita akan lebih lanjut lagi nih, bahas soal ini nanti ya makanya. Tapi dengan diselingi fakta mitos ya, ini ada lagi nih. Ada yang beranggapan kalau bekam ini katanya bermanfaat untuk membuang racun dalam tubuh. Tadi sedikit disinggung nih, tapi ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Kita lanjutin tadi ya, tadi sebenarnya dibahas sedikit ya. Sudah saya terangkan di awal tadi. Jadi zat sisa metabolisme tubuh yang harusnya dibuang dengan proses lewat ginjal, lewat pernapasan, ternyata dengan bekam itu sebagian terbuang. Karena tadi bekam mengeluarkan cairan interstisial. Berarti apa yang ada di interstisial maka akan terbuang, termasuk zat-zat sisa metabolisme. Ya kan, kita tahu bahwa metabolisme itu kan harusnya dibuang lewat fungsi ekskresi. Tapi dengan bekam dibantu prosesnya. Ternyata ada satu penilaian yang cukup menarik gitu, bahwa ternyata bekam dibandingkan dengan laju filtrasi dengan ginjal. Ternyata ketika bekam tuh hampir sama dengan fungsi filtrasi ginjal. Cuman bedanya, kalau ginjal itu adalah larutan yang hidrofilik gitu kan, yang hidrofobik nggak bisa keluar, sedangkan bekam itu keluarnya hidrofilik dan hidrofobik. Maka itu lemak bisa keluar. Tapi kalau di ginjal kan nggak bisa keluar tuh lemak. Nah ini membuktikan bahwa ternyata bekam mampu mengeluarkan zat-zat sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh. Jadi ibaratnya memancing keramaian dulu ceritanya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ya, karena kan pembuluh darah itu kan ceritanya bawa tadi nutrisi, tapi ada juga terselip sel-sel yang kurang baik tadi ya. Nah kalau dengan memancing keramaian, nah kayak bikin pesta gitu, tengah-tengah orang semua pada sering datang, nah terus udah ketangkap yang jelek-jeleknya dibuang, bisa ketangkap gitu ya. Iya, jadi bahasa sederhananya gini, si sel ini kan kasih makan. Ya. Setelah kasih makan, dia kan juga melakukan proses metabolisme, menghasilkan sampah. Ngumpul itu di interstisial. Nah, ketika dikop kan numpuk interstisialnya tuh. Karena dari filtrasi kapiler sama sisa metabolisme nggak keluar, gitu kan. Sehingga dia terjadi penumpukan, kemudian ditusuk, keluar.
berarti cairan-cairan interstisial akan keluar di situ, termasuk zat sisa metabolisme tubuh. Menarik banget. Pasti mau nanya lagi ya, Tanisa. Iya, makanya ini menarik banget nih. Banyak banget yang aku mau tanyain di kepala aku nih, Dok. Nah, ini tapi ada satu nih, Dok, yang mungkin masyarakat bertanya-tanya nih. Yeah. Fakta mitosnya nih, kan fakta kalau bekam itu kan kita mengeluarkan darah ya, yeah, Dok, ya. Nah, katanya nih, darah bekam orang yang merokok akan lebih pekat karena racunnya yang keluar. Ini fakta atau mitos? Tapi tunggu dong, jangan dijawab dulu biar semua pemirsa penasaran, kan? Tetap di Hidup Sehat.